159 putra terbaik bangsa resmi menjadi anggota Polri. Pelantikan digelar Senin pagi oleh Kapolda Jambi Brigjen Pol Mukhlis di lapangan Sekolah Polisi Negara Polda Jambi. 159 orang tersebut dilantik setelah 7 bulan mengikuti pendidikan Bintara Polri Angkatan ke-16 di SPN Polda Jambi tahun anggaran 2017. Pelantikan digelar serentak di seluruh Indonesia. Kapolda memiliki harapan besar kepada personel kepolisian yang baru tersebut dapat meningkatkan citra Polri. Mereka akan ditempatkan di Polda Jambi untuk menggantikan para senior mereka yang bakal dipindah tugaskan ke Polres Jajaran. Kedepan beliau-beliau ini akan menggantikan senior-seniornya yang sudah ada di Polda. Jadi yang dia ada di Polda, kita geser ke wilayah, nanti berganti dengan yang baru. Jadi ada masa pengenalan mereka dengan tugas-tugas kepolisian umum di Polda dulu. Mereka ini langsung ditempatkan untuk pengamanan pilkada, Pak? Nanti yang kita utamakan, khusus yang lama dulu, kita geser ke wilayah. Untuk ini pengganti yang ada di Polda. Usai dilantik, para bintara remaja tersebut menunjukkan berbagai atraksi, di antaranya ilmu bela diri dan kesenian memperagakan senjata api laras panjang. Doli Maulana, Jambi TV.